Mula-mula saya nak cerita satu kisah seorang wali Allah yang bernama Abdul Rahman berkaitan dengan membebel. Saya pernah cerita, betul tak? Ke belum lagi? Belum cerita lagi dekat sini. Okey, kalau siapa dah dengar buat-buat macam tak dengar ya, macam muka excited je. Ha. Okey. Kisah ni saya dengar daripada Al-Fadil Ustaz Iqbal. Dan dia juga antara anak murid Habib Zainal, Habib Ali kan. Saya dengar kisah ni, kemudian saya rasa sangat bersyukur bila saya dapat ilmu kisah seorang wali Allah ini memberi jawapan kepada para suami yang banyak meluah rasa tentang tak tahan tentang isteri membebel. Ha, okey. Jadi cerita ni pastikan sampai pada suami masing-masing, okey? Kisah Abdul Rahman, seorang dia tak tahu dia wali Allah, dia tak tahu. Namanya Abdul Rahman. Dia diuji dengan isteri yang kuat membebel dan banyak membebel lah. Sampai satu ketika dia dah tak boleh menahan lagi untuk mendengar pembebelan isteri dia. Sebab isteri dia punya bebel tu dah semakin perit. Dah semakin, nak kata apa, dah tahap tu, tahap maksimum dah dia sabar. Dalam waktu yang sama dia tak pernah meninggikan suara pada isteri, marah ke, tengking ke, ataupun pukul isteri, tak ada. Dia seorang suami yang sangat sangat sabar. Suami siapakah itu kan? Ada ke kat sini macam tu? Akhirnya Abdul Rahman ni satu ketika dia tak boleh tahan, dia pun bungkus pakaian, dia bawa diri keluar daripada rumah. Dia tak boleh tahan. Kalau suami-suami, kalau lelaki ni pergi mengetel lah kan. Jumpa kengkawan tak boleh tahan, bingit dah telinga kan. Dia kata cair dah tak telinga dia tu. Lepas tu dia keluar, kemudian dia jumpa satu gua. Dia masuk dalam gua tersebut, dia nampak ada dua orang lagi lelaki yang lain. Tapi bukan senasib dengan dia tak. Dia nampak dua orang lelaki, lalu dia bertanya, dia minta izin, bolehkah aku duduk di sini bersama. Dia nampak dua orang lelaki tu sedang melakukan ibadah. Dua orang lelaki tu juga adalah merupakan wali Allah yang sedang bertapa, maksudnya beruzlah, melakukan ibadah. Lalu dua orang lelaki tu kata, boleh, boleh kalau kamu nak bersama dengan kami dengan syarat. Kamu perlu menyediakan makanan bila tiba giliran kamu. Jadi dia sanggup je lah, okey. Jadi hari pertama dia tengok seorang daripada mereka tu berdoa, bertawasul, meminta, berzikir, tiba-tiba ada makanan turun. Kita tahu antara karamah para wali Allah, makanan tu datang daripada syurga. Kisah Rabiatul Adawiyah ke, kisah Maryam ke, kan makanan dihantar oleh malaikat. Hari yang kedua, hamba Allah yang kedua pula. Samalah, berzikir, buat ibadah, bertawasul, minta dengan Allah dan sebagainya. Kemudian turunlah makanan, hidangan daripada sumber yang tak disangka-sangka. Kemudian masuk hari yang ketiga, dah bimbang dah dia. Sudah giliran dia ni. Lepas tu dia pun buatlah juga tengok contoh, mencontohilah dengan zikir, dengan apa, kemudian dia pun bertawasul. Faham tak maksud bertawasul ni? Pernah dengar tak istilah tawasul? Kalau ikut mazhab Syafi'i kita saja, ahli sunnah wal jamaah, tawasul ini dibenarkan dan memang ada dalam syariat kita. Bertawasul maksudnya menggunakan nama-nama, contohnya kita gunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun menggunakan nama-nama orang alim, orang-orang yang soleh, untuk kita meminta hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau dalam sejarah Nabi Adam bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu kisah Nabi Adam bila diturunkan ke bumi, Nabi Adam kan zikir dengan zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir. Tetap tidak dapat lagi jawapan daripada Allah, diampunkan belum dosanya ni. Kemudian akhirnya Nabi Adam berdoa dengan Allah, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunilah aku ya Allah. Ulang-ulang, demi kemuliaan Muhammad. Akhirnya Allah tanya, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum ciptakan Muhammad? Kamu manusia yang pertama kan, dan Muhammad itu Nabi yang terakhir, kamu Nabi yang pertama. Kemudian Nabi Adam menjawab, kerana aku melihat di singgasanamu, di arasmu, tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Samalah juga kita kan kalau doa adabnya kena guna mula-mula puji Allah alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Maksudnya selawat dan salam. Itu cara kita berdoa tawassullah tu. Kita nak minta sesuatu dengan Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian kaedah para wali Allah, para alim, orang soleh, dia guna nama-nama orang yang soleh yang dia tahu. Ya Allah, demi kebaikan si fulan-sifulan ni Allah. Ya Allah, demi kebaikan Tok Guru ni, Syekh ni, Habib ni, ya Allah. Tunaikanlah hajatku ni, ya Allah. Menumpang kebaikan orang yang soleh. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, ada kisah yang bertawasul bukan dengan manusia. Bukan bertawasul dengan makhluk. Dia bertawasul dengan kebaikan dia sendiri. Ada? Kisah yang tiga pemuda yang terperangkap dalam gua lepas tu batu tutup besar. Cerita ini daripada hadis Nabi yang sahih dalam kitab Riyadhus Salihin. Rasul bercerita suatu ketika dahulu, Rasul kata ada tiga orang pemuda tersekat. Orang pertama bertawasul dengan amal soleh dia panjang ni, yang ni kita to be continue ya. Orang yang kedua pun bertawasul dengan amal soleh dia. Orang ketiga akhirnya batu tu mula gerak sikit, akhirnya bolehlah keluar tiga-tiga orang tu. Sebab batu tu ditolak, batu besar menutup pintu gua. Ha, nak kata itu adalah tawasul. Kita ada keamalan yang kita rasa boleh bangga dengan Allah? Ya Allah, kalaulah aku masa hari-hari tu kau boleh terima. Ha, contohlah kan. Ya Allah, pada suatu hari. Sebab cerita tawasul tu dengan ibadah tu bukan main-main dia punya ibadah. Dia tawasul dengan kebaikan tu bukan main-main. Yang contoh kisah yang pertama, dia berbakti pada ibu bapa sangat dahsyat. Sampai dia tak akan makan minum, dia boleh bagi anak-anak dia kelaparan walaupun anak minta susu, selagi mana dia tak bagi makan pada ibu bapa. Satu hari ibu bapa dia tertidur. Jadi dia tunggu tu dengan anak isteri dia dan dia kelaparan sampai ibu bapa bangun pagi esok. Bagi makan barulah dia makan. Maksudnya amalan dia buat tu luar biasa sangat. Ha, insya-Allah cerita tu topik continue ya minggu depan. Adlan ya. Okey, jadi cerita Abdul Rahman tadi tu. Lepas tu pasal tawasul tu, dia pun doa. Tiba-tiba turunlah juga makanan. Masya Allah, dia pun terkejut. Turun dan makanan yang turun, makanan yang dia turun tu, bahagian dia tu, lebih sedap daripada makanan dua orang yang sebelum tu. Lebih sedap, lebih lazat. Jadi dua orang tu bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu? Kenapa makanan kamu lebih lazat daripada makanan kami? Apa amalan kamu? Siapakah kamu? Dia pun terpinga-pinga juga. Dia tak tahu, dia wali Allah, dia tak tahu. Lalu dia, dua orang ni bertanya, kamu tadi bertawasul dengan siapa? Nama siapa yang kamu sebut? Ha. Lepas tu dia pun jawab, kalau kamu nak tahu, kamu kena bagi dulu jawapan, kamu tawasul dengan siapa? Ha. Dua orang ni pun bagi tahulah, dia orang tawasul dengan nama sekian-sekian dan salah satu namanya ada nama dia. Lepas tu dia kata, siapakah Abdul Rahman? Dia tanya, guru kami suruh mencari, kami berdua ni mencari seorang wali Allah yang belum ditemui. Makam dia sangat tinggi dan kami bertawasul. Lalu dia pun berkata, aku sebenarnya tak tahu nak tawasul dengan siapa, tapi ketika aku berdoa dengan Allah, ya Allah, aku bertawasul dengan orang berdua ni bertawasul. Ah, kalau yang suka tu dah faham, yang blur tu tak faham lagi. Sebab dia tak bergaul, dia tak pergi, dia tak ada guru, dia tak ada apa. Dia cuma dia tak tahu dia nak tawasul dengan siapa, nak guna nama siapa, nak minta dengan Allah ni. Dia kata, ya Allah, aku bertawasul dengan dua orang ni bertawasul. Dua orang kawan tu kan. Jadi rupanya dia bertawasul dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Dia tak tahu pun. Ha, subhanallah. Jadi bila dua orang tu tanya, dua orang ni tanya, apa amalan kamu? Rupanya kamulah orang yang kami cari, Abdul Rahman, ciri-ciri sekian kamu, rupanya orang yang kami cari. Apakah amalan kamu? Dia kata, aku tak ada apa-apa amalan. Aku tak ada apa-apa amalan. Melainkan dalam hidup aku dia uji dengan seorang isteri yang suka membebel. Dan aku bersabar dengan dia dah sekian tahun. Berapa tahun dah aku bersabar. Lalu kawan-kawan tu kata, kalau begitu tempat kamu bukan di sini, tempat kamu di rumah. Makam kamu naik sebab kamu sabar dengan isteri tu. Dia kata betul juga kan. Ha, jadi kaedah cara kedudukan seseorang itu untuk dinaikkan di sisi Allah. Ada orang naik makam sebab sabar. Hmm. Sebab itu orang yang diuji dengan suami atau diuji dengan isteri, apa pun bentuk ujian, anggap itu adalah Allah nak naikkan darjat kedudukan kita. Ha. Rupanya 30 tahun suami tak berubah, 30 tahun kita sedang menghimpun pahala sabar. Tak tahu makam tu macam mana, tak tahu, wallahu a'lam. Jadi nak sebutnya, Abdul Rahman ni pun balik
balik waktu malam, kemudian dia bagi salam, isteri jawab tapi isteri tak buka pintu. Tidur dekat luar, tapi ketika tu dia tak ada nak marah dah, tak ada rasa makam naik, makam naik. Macam tu lah ibaratnya. Kan? Sebab dah tahu ni, tak apa, terima je lah. Lepas tu pagi awal pagi, isteri buka pintu, isteri pun cakap, isteri dia pun kata, wahai suamiku, sekarang kamu sudah tahu bahawasanya kamu adalah salah seorang daripada wali Allah. Persoalannya macam mana isteri ni tahu? Ada SMS ke? Tak ada. Isteri ni juga adalah seorang wali Allah. Ha. Ini kisah suami isteri wali Allah. Dan isteri ni, dia bukan bebel macam kita bebel lah. Dia bebel bukan benda yang melanggar syariat. Tapi dia tahu dia adalah seorang wanita yang saleha, wanita yang baik, wanita yang sangat kuat ibadah. Tapi bagaimana dia nak naikkan makam suami dia juga jadi wali Allah. Jadi itu kaedah dia dalam mendidik suami dia. Akhirnya suami dia sabar. Betul tak? Masya Allah. Mungkinlah suami ni tak kuat. Kita kan tengok suami kita mungkin tak banyak ibadah macam kita. Biasa perempuan dengan lelaki yang banyak solat sunat siapa? Perempuan, gajin sikit. Banyak baca Quran siapa? Perempuan juga. Banyak zikir-zikir, amalan tu, amalan ni. Banyak orang perempuan. Yang banyak puasa sunat pun sama. Perempuan rajin, suka tolong orang. Bukan nak kata lelaki pemalas, biasanya begitu. Tapi ramai juga lelaki yang lebih kuat ibadah dia. Tetapi mungkin dia banyak menghimpun pahala sabar sebab sabar dengan kita. Itu bahagian dia. Masya Allah. Cuma cerita tu kita ambil pengajaran, kisah tu. Pertama kepada orang lelaki sekalian. Berusahalah untuk sabar dengan isteri yang kuat membebel. Yang banyak membebel. Kerana itu salah satu cara dia memberi keperluan kepada emosi dia. Orang perempuan lagi kalau suri rumah, saya nak bagi tahu, tahap stres suri rumah lebih tinggi daripada tahap stres wanita yang bekerja. Ada orang tak setuju. Oi, suri rumah lah best, duduk kat rumah, happy, tak ada mikir apa semua. Kalau nak bincang, nak debat pasal ni memang tak habis. Masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi pengalaman kami, handle case dulu, aduan masalah rumah tangga lebih banyak di kalangan suri rumah berbanding wanita yang bekerja. Kita pernah buat survey juga, statistik dan sebagainya. Wanita yang bekerja, dia bergaduh dengan suami, dia keluar pergi kerja, jumpa kawan, makan, wah-wah, dia dah lupa. Lepas tu dia dapat gaji, dia boleh reward diri sendiri, dia boleh ni dan sebagainya. Ini yang okey lah, yang tak okey kena tanggung suami tu cerita lain. Lepas tu kalau isteri si rumah pula, dia tak ada kawan lain. Kawan dia adalah suami. Betul kan? Bergaduhlah dengan suami dia pagi, bengkak tu sampai petang. Selagi mana suami tak mesej minta maaf nak settle ke apa. Tapi suami pergi pejabat dah lupa dah isteri tengah menderita kat rumah ni. Kawan suri rumah siapa dia? Mesin basuh, pinggan mangkuk, periuk belanga, kain, tu kawan dia. Kawan yang tak ada suara. Kalau baling pun senyap, tak sentuh pun senyap, maksudnya bebel lah seorang-seorang, faham tak? Jadi kadang-kadang isteri ni tunggu suami balik. Kan? Suami balik buat tak tahu. Dia menunggu-nunggu nak borak, nak bercakap sebab emosi dia, nak keperluan emosi bercakap. Suami pula buat muka letih, penat. Saya stres ni, saya penat ni. Macam mana masa tu downnya emosi isteri? Down sangat. Ha, jadi benda tu dua-dua sebenarnya ada. Tapi nak bagi tahunya, motivasi kepada para suami sekalian, selagi mana isteri tu dia tak bebel maki hamun, dia tak bebel benda-benda yang melampau syariat, sabar je lah. Dia ulang benda yang sama je. Anggap seperti kiciawan burung. Cici. Jangan bagi masuk. Ini kepada suamilah ni, kepada lelaki. Sebab suami tak boleh minta, boleh tak awak diam satu hari? Nak tanya, boleh tak diam satu hari? Tak boleh. Diam tu kalau sakit je, betul tak? Ha. Jadi ini orang tua, kalau macam-macam mungkin cerita ni tak relevan sebab macam-macam dah tak larat bebel. Tapi masa muda dulu kuat bebel tak? Tak juga. Ha. Ada yang tak, ada yang bebel. Ha. Okey. Kan kita dengar kisah Saidina Umar pun sama, betul tak? Jam tu betul kan 9:30? Kisah Saidina Umar pun ada yang sama keadaannya. Seorang sahabat nak pergi mengadu kepada Saidina Umar. Dia tak tahan dah kena bebel. Rupanya cerita bebel ni daripada zaman sahabat Nabi lagi. Bila nak mengadu, dia dengar Saidina Umar masa tu jadi khalifah
Perdana Menteri. Dah jadi Perdana Menteri. Ah, cuba bayang kalau apa siapa? Datin Seri Rosma, Bebel, Tun Mahathir. Ha, macam itulah kan? Datin Seri Hasma, Siti Hasma. Oh, minta maaf tersasuk. Oh, nak kena gam ni Ustazah. Aduh, kesilapan ya. Ha, kesilapan. Itu normal. Sebesar mana pun seorang suami. Saya nak kata ibarat tu, masa tu dia jadi Amirul Mukminin. Saidina Umar ni terkenal dengan tegas. Dan Amirul Mukminin dia bukan macam Perdana Menteri kita untuk satu negara saja. Bila sebut Amirul Mukminin, dia jadi khalifah, Perdana Menteri, Presiden kepada seluruh negara-negara Islam. Sangat luas. Lagi-lagi besarlah. Tapi kawan ni nak pergi mengadu. Kan rumah ni kan, rumah-rumah sahabat Nabi kan rumah miskin. Dia bina dengan pokok-pokok kayu macam tu je kan. Jadi dia baru nak pergi bagi salam mengadu, dia dengar Saidina Umar kena bebel dengan isteri kan. Dia pun tak jadi mengadu. Tapi Saidina Umar dah perasan ada kelibat depan rumah. Saidina Umar keluar. Wahai sahabatku, kenapa, apa hajat kamu? Kalau ikut bahasa kita lah, dah selesai masalah. Ha, macam tu lah. Selesai apa? Nak ngadu, kau pun sama kena bebel kan. Jadi tak yalah nak ngadu kan, kau pun sama. Jadi bila Saidina Umar tanya, tapi tak adalah dia cakap macam tu. Tu kan bahasa kita lah kan. Dia macam tak apalah. Ha, senasib kan, ha, macam tu. Lepas tu, bila macam tu, Saidina Umar tanya juga, dia pun ceritalah masalah dia. Saidina Umar pun kata, wahai sahabatku, isteri kita telah menyiapkan semuanya untuk kita. Makan kita, pakai kita, penat kita. Kita cuma perlu menahan mulut dia saja. Dan itulah caranya melepaskan penat. Kadang bukan tak masak. Tapi mulut tu kan bising. Masa ngemas, tangan jalan. Mulut tu bising. Ni baju siapa lah ni? Ni keplekat siapa lah ni? Ni siapa? Padahal dalam rumah tu dua orang tu je. Tanya soalan siapa-siapa kan. Padahal dia dah tahu siapa punya ni. Ni soal khabar siapa baca ni. Tak tahu nak letak tempat dia. Ni siapa-siapa. Yang tu kan dengar. Esok ulang balik kan. Jadi nak kata mulut tu nak berbunyi. Bukan nak merungut ke. Bukan nak marah sangat ke. Betul kan? Ha. Jadi nak bagi tahu para suami sekalian. Itu adalah asam garam. Tak boleh nak suruh awak. Boleh tak berhenti? Buat kerja je. Mulut tu boleh senyap tak? Dia telah macam melawan fitrah lah. Macam tu lah nak kata. Ha, jadi anggap macam kicau burung saja kan. Jadi okeylah. Ha, berjalan dengan baik. Subhanallah. Jadi kita ni kalau sebut pasal etika, membebel orang perempuan, ya silakan kalau nak membebel. Larangan pertama dalam membebel, tolong jangan menggunakan perkataan yang kesat. Elakkan nak bebel macam mana. Contoh perkataan kesat apa? Kita bebel pasal adalah satu pinggan tak basuh. Janganlah guna perkataan, kalau setakat ni pinggan siapa lah ni. Jangan sampai keluar pemalih, betul. Kan tu dah kesat, betul kan? Padahal semalam suami dia perajin. Maksudnya semalam suami dia basuh. Masa basuh tak ada disebut. Siapa lah basuh pinggan tak ada sebut. Masa malas tu lah disebut-sebut, betul kan? Jadi kita takut bila kita sebut bagi gelaran pemalas, seolahnya, yelah saya ni pemalas. Soalannya menghapuskan kebaikan dia yang belum ni ada, dia tolong siram. Ada dia buat kerja, nampak tak? Pepe tu memang ni. Pengotor. Padahal time tu dia kotor sikit. Tapi terus letak pengotor. Pepe ni kan dia menunjukkan peribadi, betul kan? Sakit. Sakit perkataan tu. Ha, walaupun macam tak ada lama kiamun, tapi pepe tu menunjukkan peribadi. Ha. Penangguh buat kerja mesti nak nangguh. Pada tu lah dia nangguh sekali. Kita yang bercakap ni lagi banyak nangguh. Ha. Okey. Yang kedua, dalam membebel tolong jangan mengungkit. Ungkit kan? Dia bebel cerita hari ni, dia ungkit cerita yang tahun lepas tu. Habis dia ungkit. Masalah tu bab ni. Ha, ni serupalah daripada dulu ni. Samalah macam ni bebel ungkit. Apa ni? Yang tahun lepas yang panggil lama-lama. Yang ketiga, jangan buat perbandingan. Dalam membebel, jangan banding. Marah-marah. Awak jadilah macam suami orang sebelah tu. Cuba awak tengok dia tu. Petang-petang keluar rumah, tolong isi-isi ram pokok. Saya ni. Jangan sekali-kali buat perbandingan. Awak ni gini-gini, macam ayah saya. Ayah saya tu kan, walaupun ni banding dengan ayah kita pula.
Saya nak tanya, bila kita membandingkan dengan orang lain, kita akan banding yang baik ke yang tak baik? Kita akan banding yang baik-baik je. Sebab nak bagi tahu buruknya dia ni, kita akan ambil yang baik-baik orang. Cuba tengok tu, tengok jiran depan pula. Mesti kita akan ambil yang baik-baik, padahal masing-masing ada kelemahan dan keburukan. Kita tak tahu yang rajin siram pokok tu, rajin juga pukul isi, contohlah, kita tak tahu. Kita tak tahu keburukan orang lain, tapi kita cenderung melihat kebaikan. Sikap membanding sangat bahaya, kita akan banyak melihat keburukan pasangan dan akhirnya kita akan melihat, kita mengumpulkan apa? Kelebihan-kelebihan orang lain dan mengumpul keburukan-keburukan pasangan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian tip yang sangat bagus kalau boleh diamalkan, kalau bolehlah. Wahai para wanita di luar sana, peringatan untuk diri saya juga. Kalau kita rasa macam ada benda yang kita nak cakap dengan suami, dan biasa kalau cakap ni jadi cerita panjang juga ni, jadi bebel juga ni, kita mula dulu dengan doa. Doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bukan gua-gua, bukan main-main ni. Sebab ada benda kita nak cakap dengan suami, tapi suami terus macam, alah, malah dengar. Awak tu benda sama yo. Faham tak? Memang benda sama pun kita nak tegur ni. Nak tegur pasal apa contoh? Pasal nak pujuk dia, nak tegur dia, pergilah semayang kat surau. Awak dah tua. Betul kan? Rumah dekat surau, malulah tak pergi surau. Tapi dia, bila hari-hari kita ulang, dia akan anggap bebel. Betul tak? Bukan nasihat. Dia akan anggap bebel contoh. Ha. Awak nak pergi surau, awak pergilah. Saya malulah kalau saya pergi, awak tak pergi, apa kata orang pula. Awak pergi, saya pergi. Ha, boleh jadi bergaduh tak pasal tu? Boleh jadi bergaduh. Ha. Awak ni gini gini gini. Ada orang memang walaupun dah tua susah nak pergi surau, betul kan? Ini kalau semua suami masing-masing ni penuh surau ni, tapi berapa orang je yang sampai kan? Jadi kita mulalah dengan Rabbi syrahli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kena berlapang dada ni. Nak nasihat orang ni, orang yang bagi nasihat kena lapang dada dulu ni. Nanti nak dengar jawapan dia, nak dengar marah dia, nak dengar, nak tengok muka dia supaya berlapang dada. Kalau dengan cucu nasihat, cucu buat muka, kita tak ada berlapang dada. Oi, buat muka dengan Wan ya. Ha, marah terus. Nampak sangat Wan tu tak berlapang dada. Nama pun budak kan, dia buatlah muka. Rabbi syrahli, ya Allah, lapangkanlah dadaku, hatiku. Lagi? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah urusanku. Urusan apa ni? Nak bercakap ni, nak bebel ni, nak sebut ni. Ha, wa yassirli amri. Lagi? Wahlul uqdatam min lisani, dan bukakanlah belenggu yang mengikat pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mudah-mudahan dia memahami kata-kataku. Ini doa daripada mana ni? Doa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, doa ini bukan diajar, bukan daripada hadis Nabi, doa ini daripada Al-Quran. Masa tu Nabi Musa kan nak berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa pula dia bimbang, takut depan Fir'aun nanti gagap-gagap, tak boleh nak cakap. Dia minta dengan Allah. Kita kan kadang-kadang nak cakap dah sesuai ayat elok dah, tapi orang tu salah faham. Ataupun kita bila nak bercakap, kita campur dengan marah dengan sedih, tersalah perkataan, orang tu kecil hati. Sebab itu bila nak nasihat anak, nasihat cucu, nasihat suami, suami nak nasihat isteri, nak nasihat adik-beradik, kita ni sebelum mula tu, Rabbi syrahli ya Allah, Rabbi syrahli sadri ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, pemudahkanlah urusanku. Lagi? Wahlul uqdatam min lisani, bukakanlah lilitan yang membelenggu pada lidahku. Nak cakap lain, keluar lain. Kan kadang-kadang macam tu. Yafqahu qawli, supaya dia faham apa yang aku nak sampaikan sebenarnya, supaya dia tak salah faham. Kita kan kalau dah tersalah cakap, orang tu pegang, betul kan? Dia pegang yang kita tersalah tu. Lepas tu kita nak betulkan, minta maaf, saya bukan niat macam tu, bukan itu maksud saya. Dia tak ada dengar dah penjelasan lepas tu yang kita tersalah sebut tadi tu. Ha, yalah Dan ni, suami bukan suami yang soleh, awak carilah suami yang lain. Bukan macam tu maksud saya, maksud saya awaklah suami saya, tak ada orang lain. Awak jadilah soleh lagi. Yalah maksud awak saya tak soleh lah. Ha, kan jadi bergaduh tu.
Ha. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah sikit sebanyak tips etika pembebelan. Ha. Dan tips supaya bebel kita tu jadi nasihat, bukan bebel kosong, malah diberkati oleh Allah. Dah cakap sekali tu suami terus terbuka hati. Yelah, saya terimalah, terima kasihlah atas teguran. Padahal dah 5 tahun dah cakap benda sama ni, tapi tak mula dengan doa. Kita rasa kita yang boleh ubah suami, tapi kita silap. Yang mampu mengubah suami, orang-orang yang kita nak nasihat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bebel sebuah nasihat, minta pertolongan daripada Allah. Subhanallah.